dari perilaku yang sering berulang-ulang, kemudian juga dari gangguan komunikasi verbal. Saya mendiagnose anak ibu kena autis. Perjuangan yang berbeda untuk orang tua. Merawat dan membesarkan seorang anak dengan gangguan psikologis yang disebut dengan spektrum autis. Kelau, Eski, ya? Kelau. Bersabarlah, bila Mas Rizky rewel, membingungkan, mungkin membanting-banting piring, ya, kalau Pak Senang tertawa sendiri, Pak Senang bermain keyboard pinternya luar biasa. Anak autis itu bukan berarti anaknya video. Kenapa, Pak? Ini kan acaranya penting banget. Iya, Ma. Soalnya Papa harus segera ketemu klien di luar kota. Di kota mana, Bengkulu Selatan. Good morning. Good morning, Miss. Allah. Senyumlah, Mama.